Juragan Bosku, assalamualaikum, salam satu habis, salam dua pedal. Selamat datang kembali di channel Tunas Sepeda. Dan di video kali ini ada MTB terbaru lagi dari Pacific, serinya itu Inver 200 seri 2020 dengan tampilan warna yang sangat ngedop, warna black stripping biru Tosca dan yellow, itu sangat garang sekali tampilan model terbaru 2020 ini. Dan seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, jangan sampai lupa gua acorin dulu tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita seputar sepeda dari Tunas Sepeda. Langsung saja kita intip gacoran frame dari spek, dan speknya ini si Inver 200 seri 2020 terbaru ini. Nah, agak terang dinyalakan. Yang dulu warnanya glossy, yang sekarang warnanya dope, cakep, black matte strippingnya, biru Tosca, dan ini kuning-kuningnya. Dan ini serinya Inver 200 AL aluminium 6061. Framenya sudah alloy. Bagian tall tube-nya ini segitiga dan down tube-nya juga agak gepeng. Cakep. Sudah mendapat tahu botol, buat botol baut berikut botol. Engkeng ini udah. Ada keterangan nih. Informasi teknologi desain sudah internal kabel juga sudah ngengkeng nih. Bagian head tube nya belum taper ya, ini ya oversize, tapi modelnya model taper, sudah kece modelnya nih. Untuk bagian pelaknya ini, foraknya ini masih standar ya, lumayan bawaan dari Pacific, dari XR7 race. Travelnya ini 100 atau 80 ini, kurang lebih kalau nggak 180, taksiran sih 80 ini. Pakai yang black, sudah lockout tapi nih. Sudah ada freeloadnya juga sebelah kiri. Untuk rehabnya non series, sudah quick release tapi lumayan, rotornya 6 bol. Dan itu clipper brake setnya masih mekanik ya, belum hidrolik brake setnya dari Pacific BX351. Untuk peleknya ini aluminium alloy juga, double wall. Modelnya ada gerat-geratannya ini. Jadi kalau malam mungkin ini berguna, ini berfungsi, kena cahaya bisa nyala. Lumayan lah, harga standar tapi berkaleng-kaleng. Dan untuk bannya juga dari Kenda nih. Kendanya bukan yang biasa nih, lumayan. Serinya tuh Honey Biker XC. Biasa di Pacific nih dipakainya sama Cameroon Blizzard 5 ini. Pakai Honey Biker kendanya. Mantap ini. Dan ini motif kembangnya lumayan ini, meskipun tidak terlalu kasar, enak buat ngaspal. Untuk grabnya ini non series, lumayan standar juga, nyaman. Untuk shifter sama handle brake ini masih jadi satu dari Shimano non series. Brake itunya, handle brake nya alloy. Shifternya 7 speed Shimano. Stangnya ini besi kayaknya, steel apa besi apa alloy lah ini ya. Alloy kayaknya nih. Sudah oversize tinggi, jadi enak, nggak terlalu menunduk. Bagian stem alloy dari Pacific, pakai yang pendek. Dan ini handle brake sebelah kiri sama shifter FD. Masih jadi satu juga dari Shimano non series. Dan ini grade-nya sama. Logonya masih seperti yang dulu, seri 2020 ini. Cakep warnanya. Nah, untuk saddle-nya ini dari Inver 200 juga, cakep modelnya yang terbaru 2020. Nyaman nih saddle kayak gini nih.
Pedalnya masih plastik, belum alloy karena harganya standar ya. Untuk set postnya ini masih steel, belum alloy. Tapi sudah bergaransi frame 5 tahun nih, dari Pacific Bike. PT Pacific Mandiri Semarang Indonesia. Lokal punya pastinya. Set klaim yang terbaru 2020. Inver 200. Untuk sasisnya ini M medium, ada keterangan aluminium lite 6061. Untuk FD-nya ini dari Shimano Tourney TJ 3 speed. Dan untuk crank-nya ini triple dari Pacific, sudah alloy ya ininya ya. Ada 3 pilihan chainring nih temen nih. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan mau di medan mana, tanjakan, turunan, dan rata, tinggal diatur saja pengaturan si FD-nya ini. Rantai non series dari Tex PWR, lumayan. Sudah mendapatkan chain protector dari Pacific Bike, lumayan nih, nggak usah beli maning, gratis. Dan RD-nya ini Shimano Tourney TX, lumayan pisan. Yang penting Shimano katanya. Sprocketnya belum sprocket ya ini, masih free wheel karena dia masih derat. Tapi dari Shimano pastinya ya, tuh Shimano. Untuk pria belakang sama non series juga, sudah quick release. Rotor 6 bolt, clipper brake setnya dari Pacific BX351 juga. Peleknya juga sama, alloy double wall. Ban juga sama dari Kenda, Kendanya Honey Biker XC juga, bukan kaleng-kaleng. Sangat terjangkau pastinya harganya. Pacific Inver 200 seri terbaru 2020 ini untuk harganya itu kurang lebih 2.600.000, tergantung daerah masing-masing ya teman ya. Karena setiap daerah itu berbeda-beda karena jarak yang memisahkan mungkin. Begitu. Dan jika teman-teman ingin meminangnya, langsung saja merapat ke toko tunas sepeda Cilegon, lokasinya samping Masjid Agung Cilegon, tepatnya itu di sebelah Rumah Sakit Kurnia ya. Dapatkan juga cicilan 0% dari home credit, tenor 6 bulan, tanpa bunga katanya, dengan syarat-syaratnya mudah, prosesnya cepat, ngebut pokoknya. Dan seperti biasa sebelum mengakhiri videonya, jangan sampai lupa di like, komen, share juga ke teman-teman, ke tetangga boleh, kemana saja boleh, yang penting positif tidak negatif. Dan yang belum subscribe silakan ditekan tombol subscribe-nya, dan yang sudah subscribe kami doakan sehat selalu, panjang umur, dan banyak rezekinya. Salam satu hobi, salam dua pedal, wassalamualaikum.